Dua bapak-bapak terlibat adu jotos di wahana permainan anak di sebuah mal di Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari video yang beredar terlihat, sejumlah petugas keamanan dan pengunjung berupaya melerai kedua pria yang bertikai tersebut. Sejumlah pengunjung juga terlihat histeris karena keributan itu terjadi di tempat wahana bermain anak-anak. Keributan ini dipicu lantaran pria berinisial S menegur seorang anak dengan nada membentak. Tak terima anaknya dibentak, pria berinisial F kemudian mendatangi S hingga keduanya terlibat saling pukul. Keributan itu berhasil dilerai petugas keamanan dan pengunjung lainnya. Keduanya pun dibawa ke Polsek Panakukang untuk dilakukan mediasi. Setelah dilakukan mediasi, keduanya pun bersepakat untuk berdamai. Tim UTV mengabarkan.